Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Para penyimak Uzma Media TV channel dimanapun berada, dan seluruh keluargaku yang tercinta, anak-anak sekalian. Selanjutnya ayat yang ke-64 dan 63 dan 64. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kamu jadikan memanggil rasul. Kadu'ai ba'dikum la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu samakan memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sebagian kamu sebagian yang lain. Kayak kawan-kawan aja. Muhammad sinilah. Nabi Muhammad dipanggil seperti itu. Nah sekarang nabinya udah gak ada. Yang ada siapa lagi? Pewarisnya. Ahli ilmu, para ulama-ulama. Kita samakan dia dengan kita memanggil kawan-kawan kita yang lain. Zulkifli, sinilah. Memanggil nama saja, Zulkifli. Ya, duduk sini. Nah, inilah. Kayak kita kawan-kawan. Sangat tidak beradab. La taj'alu du'a ar-rasul. La taj'alu du'a ar-rasuli bainikum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Sangat-sangat tidak beradab. Lanjut. Saya perhatikan, memang ini orang-orang awam yang melakukan seperti ini. Kayak saya pulang kampung kemarin, mampir di mana di kampung kemarin itu, kan kita makan di kampung. Nah, karena memang mereka yang ingatnya kita masih kecil-kecil seusia Najwa, seusia Najma ya, seusia apa? Itu yang diingatnya masih kecil-kecil begitu. Allah berfirman di sini, jangan kamu memanggil rasul itu seperti panggilan sebagian kamu sebagian yang lain. Panggil nama aja, enggak boleh, enggak beradab. Harusnya panggil ustaz. Panggillah Pak Kiai, panggillah Habib, panggillah gelarnya, panggillah apa-apa yang dia senang untuk dipanggil. Ini ada kepada ahli ilmu. Nah, orang tua yang tahu, abang-abang yang tahu, walaupun adik saya, jangan panggil nama, ya, tetaplah panggil dia Ustaz. Karena itu adabnya kepada ahli ilmu. Kalau dia adalah Rasul, dalam hal ini Rasulullah, tetaplah panggil dia Rasulullah. Panggillah seperti itu. Ya, walaupun dia adalah ayah kandung kita, walaupun dia ini adalah anak kandung kita, tapi dia sudah menjadi ahli ilmu, sudah menjadi ulama. Kalau di Minang ini ada bahasanya, kete banamu gadang bagalah. Kalau udah menikah harus kasih gelar, dan berikutnya dari pihak keluarga yang tua-tua harus panggil gelar ke dia. Apakah dipanggil gelar sultan, dipanggil gelar sidi, dipanggil gelar datu atau apa? Kami itu kan. Nah, kalau di Minang. Lalu dalam Islam lebih tinggi daripada itu, kepada ulama ya tetap dipanggillah gelar keulamaannya. Wahai syekh, wahai kiai, wahai ustaz dan sebagainya. Lanjut. Qad ya'lamullah, sungguh Allah mengetahui. Ya'lam itu fi'il apa? Mudhari'. Fungsinya apa? Sekarang ya. Allah tahu siapa ya, alladzina yatasallaluna minkum liwadan. Orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi dari majelis ilmu. Nyelinap-nyelinap, pergi dia secara sembunyi dari majelis ilmu. Tanpa minta izin. Tanpa menyampaikan uzurnya. Kalau dari awal mau ngaji, sampaikan dulu Ustaz. Mungkin di pertengahan nanti, saya minta izin ya Ustaz ya. Habis itu dia pergilah, gak apa-apa. Karena dia sudah minta izin dan sudah diizinkan. Kalau Ustaz mengatakan ada urusan apa? Enggak ada, saya cuma ingin ketemu sama kawan-kawan saja. Kalau begitu saya tidak izinkan. Tunda pertemuanmu. Diamlah, sabarlah dari situ. Dan enggak boleh kesal dengan gurunya. Itu adabnya, enggak boleh kesal. Sialan nih guru ya. Sejak bersama dia saya merasa dalam penjara nih ya. Taip, tidak boleh kita kesal, tidak boleh kita marah dan kecewa kepada guru kita. Adabnya seperti itu. Terus falyahdharilladzina, maka hendaklah waspada, hendaklah hati-hati orang-orang yang yukhalifuna an amrih, orang-orang yang keluar daripada adab-adab ini ya, keluar daripada adab ini antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpa hidup mereka itu dengan fitnah oleh Allah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan Allah timpakan azab yang sangat pedih. Coba lihat ini ya.
Berarti adab ilmu ini jangan sembarangan, wahai para penuntut ilmu. Kalau dengar pengajian, masuklah dengan sopan, lamakan adab-adabnya, simak baik-baik, tatap wajah gurunya. Jika ada hal yang penting dan gurunya mengatakan harus dicatat, lakukan seperti itu dan tidak boleh meninggalkan majelis ilmu tersebut. Apakah masih ingat kita kisah Nabi ceramah dari subuh sampai maghrib? Masih ingat gak kisahnya? Nabi ceramah dari subuh sampai maghrib loh. Masya Allah. Berhentinya Nabi kapan? Waktu sholat zuhur masuk. Beliau turun, sholat sunat, lalu mengimami sholat berjamaah, sholat sunat lagi, naik lagi. Lanjut sampai asar. Kemudian berhentinya waktu kumandang azan. Ya, dia turun, kemudian sholat asar mengimami, kemudian naik lagi sampai maghrib. Apa kata para sahabat-sahabat? Tidak seorang pun di antara kami yang berani meninggalkan majelis. Coba lihat, itu baru adab itu. Seharian Rasul ngomong, ya, seharian para sahabat duduk mendengar. Inilah adabnya. Alah, kalau kita sudah mulai lewat satu jam dulu, mulai batuk buatan keluar. Ya kan? Sudah mulai macam-macam. Buat kekisruhan, buat keributan. Adabnya, apabila majelis ilmu itu belum bubar, maka tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi, tidak boleh tinggalkan. Karena ini ayatnya mengancam. Sifat ayat ini mengancam. Kalau sudah fitnah dan adabun alim, bukan perkara ringan itu dah. Ini berarti perkara yang besar, meninggalkan majelis ilmu. Ibarat itu, ibaratnya maaf ini ya, kita ini sedang ada acara, Allah hadir, dan ketua acara itu adalah Allah yang Maha Perkasa. Ibaratnya begitu. Orang-orang yang ada di situ berarti dia sedang duduk di depan Allah. Dia ada di majelis Allah. Lalu dia pergi saja tanpa minta izin, tanpa mengamalkan dan mengindahkan adab ini. Maka wajar toh kalau Allah seandainya marah. Saya ketua kelompok di sini. Di sini adalah anak kemenakan saya, anak keponakan saya semua. Lalu adakan acara bersama dan saya katakan di acara ini enggak boleh ada yang pergi. Tiba-tiba ada yang pergi. Saya punya catatan sendiri tentang anak ini. Pertama, saya marah kepadanya. Yang kedua, dia berhak mendapatkan hukuman. Ya, mendapatkan teguran keras dan mendapatkan hukuman. Saya akan lakukan agar dia jera dan kapok. Begitu loh ibaratnya. Ya, lanjut ayat berikutnya. Terakhir ayat penutup. Ala ketahuilah. Inna lillah, sesungguhnya milik Allah ma fis samawati wal ardi. Apa-apa saja yang ada di seluruh langit dan seluruh dan bumi. Milik Allah semuanya, ya. Milik Allah. Kamu itu milik Allah. Jadi wajar toh kalau Allah yang atur kamu. Kamu itu milik Allah. Jadi wajar toh kalau Allah milik kamu. Pemimpin, penguasa, raja-raja, presiden, milik Allah. Jadi mereka juga harus tunduk kepada aturan-aturan Allah. Jangan sok merasa dialah yang menjadi pemilik negeri ini, negara ini. Presiden hanya umurnya 4 tahun, 8 tahun jadi presiden. Bukan dia pemilik negara, tapi dia milik Allah. Negara ini milik Allah. Harusnya diatur negara ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad ya'lamu ma antum alaih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang sedang kamu alami sekarang. Kamu jalani sekarang, Allah tahu. Siapa yang sudah akil baligh anaknya di rumah, siapa yang menjalankan adab-adab, siapa yang tidak menjalankan adab, siapa yang memperhatikan aurat, siapa yang tidak memperhatikan aurat dan sebagainya. Terus wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Nanti kamu kan semua akan pulang kepada Allah, ah? Kamu akan mati enggak? Dibungkus kain kafan tidak? Pasti. Lalu kamu akan kembali kepada Allah fayunabbi'uhum. Setelah kamu nanti kembali kepada Allah, Allah akan kabarkan kembali semua apa yang sudah kamu kerjakan di hidup ini. Kamu kerjakan enggak sesuai dengan aturan? Kamu jalankan enggak adab-adab yang telah ditetapkan? Allah fayunabbi'uhum bima 'amilu. Apapun amalan kamu akan dikasih kabar kembali oleh Allah kepada kamu. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah dengan tiap-tiap sesuatu Maha mengetahui. Allahummarhamna bilqur'an.